Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi channel Fahmi Richard Kali ini September 2020 Saya ingin unboxing sebuah paketan yang bagi saya cukup unik Dan nggak nyangka dikirim Karena uh, kalau dilihat dari kerdusnya Ukurannya dua jengkal saya hampir hampir dua jengkal ya ini. ini, masih bungkus Cuman beberapa ada yang agak sobek-sobek Buru amat <laughs> kenapa saya kata amat ini sebenarnya saya kemahalan ongkir soalnya total COD segini 23.841 rupiah ini adalah unitnya adalah ini eh uh, smartfish case iphone 78 hardcase full screen seperti itu ini dari Lazada ekspedisi Ninja Express ya oke okay. coba uh, kita hitung kelengkapannya apa saja sih seperti itu baik kita buka langsung aja ya teman-teman sebenarnya saya juga nggak nyangka sih ini dikirim ini sengaja kan kalau COD agak aman kita sekalipun barang batal dikirim kita nggak mikirin duit yang nyampe seperti itu eh, kita nggak mikirin duit yang belum ditransfer kalau COD kalau transfer mah harus mikirin refund kalau dibatalkan eh, enggak nyangka teman cuma ikut ikutan teman-teman aja nih kalau masuk ya order order lagi kalau mau sama -sama memang masuk kategori dikirim guys mungkin nggak nyangka saya juga nyangka masalah satu ya karena saya pakai apa ini hp ngakamnya waduh lepas nggak masalah dikirim bener ternyata sama sellernya ini satu bisnis sembilan puluh rupiah ini ongkirnya aja yang mahal 20000 ribu Kan pahit ya Dan Aduh sorry Agak lengket Saya taruh dulu Oke Udah ada ini ya Udah ada entah nih barang gimana saya juga enggak tahu sih. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ya 5 10 15 1 2 3 4 5. Bayangin, geng. Ini segini cuma 199 rupiah. Sebenarnya sellernya ini mumet apa gimana ya? Coba kita buka seperti apa paketnya. Gila. Ini bagus loh sebenarnya. Dari dari uh, apa namanya? Packing-nya seperti ini loh. Ini saya mau buka aja ragu jugaan. Tapi ya mau gimana ini ya? Pusing uh, saya lihatnya <laughs> Coba kita buka ya, gengs. Ini di -cycle, masih disegel semua ini. Ini buat iPhone. kira packing-nya aja cakep bener. udah saya angkat nih ya ada sih kecil sebetulnya transferan aja nih oh, 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 kayak barang lama sih model-modelnya nggak tahu nih kok gini amat ya udah saya angkat ininya ini bareng lama kayaknya kayaknya sih karena ini udah warnanya udah apa ya teksturnya udah uh, lengket ini ya karetnya jika kalau hanya untuk sembarang HP oke okay aja sih cuma HP aja HP apa saya juga gak punya HP-hp ya jual counter kalau ada laku gitu aja dah pusing amat Ya, enggak. Iya, Gimana tadi making-nya ya? Hah, tunggu, Pak, plus atau 7 Pro? ini cuma sembilan rupiah gengs hmm? kita bungkus lagi aja <tuh -tuh. jual Udah aja. ada banyak loh ini buat apa coba juga, saya tuh beli kayak gini gak masuk akal cuman iseng dikirim bener hilangkan duit dua ribu buat ongkos kirim. Mungkin buat bonus kontra sih ya. ya. Ya, gitu aja ya. Oh iya saya kasih tahu nih buktinya kalau saya beli harganya berapa tadi sembilan puluh rupiah oke saya kasih tahu dulu ya saya buka aplikasinya oke bentar saya carikan nah sembilan puluh rupiah nah ini pun masih masih ready loh kan nah barang bekas jual murah ini namanya sewa <tuh> Alhamdulillah udah sampai banyak banyak yang kecewa sih sepertinya seperti itu Hmm, sama yang tadi kita review ya, yang kita unbox tadi seperti itu juga. Harga 2900 berharap bagus. Hmm. Udah gitu aja lur ya. Udah bermanfaat tah enggak ya, saya enggak tahu, silahkan simpulkan sendiri. Jadi buat teman-teman nah ya barang murah tuh enggak selamanya sesuai dengan harapan kita ini barangnya kayaknya barang-barang sisaan sih bisa dikatakan barang nggak laku seperti itu nah gitu aja semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe nya terima kasih saya Hiro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you